Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers yang saya cintai dan saya banggakan, jadi untuk sore ini, selain eh, apa perkembangan terakhir dari data COVID-19, ada beberapa hal barangkali yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa eh, PSBB di Provinsi Jawa Barat, itu akan berakhir hari Rabu minggu depan ya dan ini apakah diperpanjang atau tidak tentunya ini akan menunggu eh, hasil evaluasi nah, artinya setelah evaluasi ini apakah diperpanjang atau diperlonggar itu nanti setelah hasil evaluasi gitu jadi ada yang konfirmasi ke saya Pak, katanya Pak Gubernur, Pak Wagub mengatakan bahwa PSBB Jabar tidak akan diperpanjang. Itu bukan bukan saklek tidak akan diperpanjang, tapi tetap kita menunggu hasil evaluasi. Hasil evaluasi biasanya tiga hari sebelum hari H itu baru baru ada hasil evaluasinya, karena evaluasi dari PSBB itu tidak bisa dilakukan hanya dalam rentang waktu 3, 5 atau satu minggu mulai pelaksanaan psbb tapi harus ya paling tidaklah ada eh, apa 10 hari gitu nanti kita baru evaluasi ya kemudian eh, mengenai ini di di jawa barat bahwa penyebaran makin semakin masif ya jadi ini menurut tim ahli dari Unpad ini bertolak belakang dengan apa yang ya tadi disampaikan tidak diperpanjang ini karena ini masalah apa masalah Covid ini adalah masalah uh, sosial gitu ya. Jadi yang jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya itu Sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur di Jawa Barat itu ada dasar ilmiahnya itu, ya, kebijakan yang diambil. Di samping juga ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ya. Jadi tidak apa ada pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan politik, sosial dan sebagainya. Kemudian mengenai ini adanya apa statement yang memperbolehkan mudik lokal di Jabodetabek, ya bagi bagi apa pemerintah provinsi Jawa Barat ini kalau memang ini kebijakan pusat ya karena provinsi Jawa Barat juga bagian dari pemerintah pusat ya tentunya paling tidak lah lima persen wilayah apa provinsi Jawa Barat itu kan wakil daripada pemerintah pusat pak gubernur itu kita akan ngikut saja dan selanjutnya uh, saya akan bicara mengenai data COVID alhamdulillah ini angka kesembuhan cukup signifikan ya dari kemarin 213 hari ini bertambah 24 menjadi 237 orang yang sembuh nah ini dengan angka kesembuhan ini tentunya ini berkat kesigapan ya berkat kerja keras dari para frontliner di di rumah sakit para dokter para perawat dan dengan angka kesembuhan yang bertambah besar ini saya berharap ini akan bisa menjadi motivasi dan semangat bagi mereka yang masih dirawat di rumah sakit juga bagi kita yang uh, sehat ya supaya ini menambah semangat kita bahwa COVID-19 ini bisa bisa kita lawan ya dengan demikian dengan semangat dan motivasi ini imunitas tubuh kita akan tumbuh dan COVID-19 ini akan bisa kita lawan. Kemudian untuk yang positif ini kemarin tercatat 1545 hari ini menjadi 1556 ya. Jadi pertambahannya menurun kalau kita lihat ya. Ada yang sehari bertambah 30, ada pernah juga sampai 50 nah sekarang turun nih hanya 20 apa 21 ya bertambahnya. Kemudian yang meninggal masih tidak bertambah alhamdulillah. Selanjutnya pasien dalam pengawasan ini yang masih dalam pengawasan sebanyak 2520 ya. Dari angka kemarin turun. Kemarin di angka 2560 ya yang dalam pengawasan. Dari total 7132 dan telah selesai per hari ini sebanyak 4612. Kemudian ODP juga orang dalam pemantauan juga alhamdulillah ini yang masih dalam pemantauan menurun dari kemarin masih di angka 7129 hari ini menjadi 7030 ya jadi total ODP per hari ini adalah 44706 dan yang sudah selesai sebanyak 37676 nah itu barangkali untuk uh, update COVID-19 dan sebagaimana kita maklumi hari ini bulan Ramadan sebentar lagi idul fitri ya ada beberapa hal yang nanti secara uh, teknis ya supaya kita tidak salah apakah idul fitri di lapangan apakah idul fitri di rumah nanti akan dijelaskan oleh uh, ketua MUI Provinsi Barat Bapak Profesor Dr Rahmat kami persilahkan Pak Rahmat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi sampaikan, kita ingin mengetahui perkembangan yang berkaitan dengan ibadah kita kaum muslimin, puasa dan Idul Fitri hari ini saya akan menyampaikan fatwa baru kemarin tanggal 13 tanda tangannya yang berkaitan khusus dengan pelaksanaan takbir biasa kalau mau lebaran ada takbir ada Idul Fitri yaitu sholat Id itu seperti pernah di sampaikan dalam fatwa-fatwa yang lalu mengenai pelaksanaan sholat termasuk sholat Idul Fitri sudah disampaikan namun dalam perkembangan sekarang saya ingin menyampaikan tentang kaifiat cara pelaksanaan sholat Id dan takbir yang biasa kita lakukan. Pertama, sholat Id itu sungguh pun itu sunnah ya hukumnya sunnah tapi mempunyai makna syiar agama yang sangat besar oleh karena itu perhatiannya untuk menentukan sholat sunnah sungguh pun sunnah coba ada sebagian ulama dakan parduki payah maka MUI mengeluarkan suatu fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Ya, ketentuan hukum mengenai sholat itu sama seperti biasa, yaitu sunnah tadi. Nah, di dalam hal pelaksanaan, ketentuan pelaksanaan sholat Idul Fitri kawasan COVID-19 pertama, sholat idul fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang masjid musola atau tempat lain bagi umat Islam yang pertama ini nih yang pertama, jadi bersikap optimistis dulu tapi ada syarat-syarat betul pernah berada di kawasan yang sudah terkendali, sudah terkendali pada saat satu sawal 1441 Hijriah yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Jadi judulnya sebenarnya sama yaitu sholat itu tidak ada yang dilarang Hanya ada syarat-syarat tertentu khusus untuk wilayah yang sudah terkendali Melaksanakan sholat Idul Fitri dan mudah-mudahan pada setul fitri tahun ini Sembilan hari lagi ke depan kita kondisinya COVID-19 itu menurun sehingga kita bisa melaksanakan Idul Fitri secara biasa maksimal di masjid, di lapangan ataupun di tempat-tempat yang terbuka lain. Apabila tadi terkendali, terkendali dan tidaknya tetap diserahkan kepada para ahli. Tadi disebutkan menunggu kajian apakah sudah terkendali atau tidak. Ini jangan salah paham bahwa alhamdulillah memang kita alhamdulillah Idul Fitri yang kita tunggu-tunggu itu bisa dilaksanakan. Yang sebelumnya itu tidak bisa. Sebetulnya bisa dan tidak itu bergantung kepada dalam kondisi pandemi itu sendiri. Apakah terkendali atau tidak. Itu yang harus diperhatikan terkendali atau tidaknya. Kedua, apabila berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penurunan seperti kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada keluar masuk orang. Ini memang perlu kajian, ini memang diharapkan pemerintah, gubernur dalam hari ini segera mengadakan kajian masyarakat menunggu mana wilayah-wilayah yang terkendali atau tidaknya sebab syarat dibolehkannya sholat Idul Fitri secara biasa apabila memang daripada ahli arah ahli dinyatakan dalam hal ini ada pemerintah menyatakan bahwa itu bebas ataupun terkendali tidak ada masuk orang di daerah memang ada daerah tertentu kedengaran mungkin ke daerah tapi harus hati di sulit sekali mencari daerah yang tidak keluar masuk orang sekarang itu sulit sekali tapi memang ada kalau ada ada itu itu adalah dinyatakan bisa sholat di masjid di tempat umum atau di lapangan seperti biasa sholat idul fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjumlah bersama anggota keluarga atau secara sendiri munfarid terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Jadi wilayah terkendali tetap aja di rumah, sholat idul fitri itu tidak harus jamaah, hanya disunatkan berjamaah, munfarid. Jadi mudah sekali kita menjawab sholat jumat saja, dibolehkan untuk diganti apabila di wilayah yang tidak terkendali, lebih lebih sholat sunnah. Ya, Solat sunnah Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah. Nah pelaksanaannya bisa berjamaah, bisa munfarid. Syarat apabila berjamaah minimal empat orang, satu imam tiga makmum itu sholat Idul Fitri di rumah dalam apa, dalam keadaan pandemi Covid-19. Salah caranya bagaimana sholatnya? Seperti biasa berniat untuk sholat Idul Fitri, kemudian rokaat pertama baca takbir dan sebagainya seperti biasa. Untuk sholat Idul Fitri kita tahu ada takbirnya di rokaat pertama itu adalah tujuh takbir, rokaat kedua adalah sembilan eh, nah, lima takbir. Allah ya. akbar kemudian baca Subhanallah wa'lhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar tujuh kali. ya tidak ya? bisa di tempat terbuka tapi bisa di dalam rumah. Ya, dalam rumah kalau itu berjamaah itu, tapi kalau kurang dari empat munfarid saja sendiri tidak jamaah. Kalau sholat kebetulan diputuskan ini tidak terkendali tetap di rumah. Di rumahnya munfarid kalau memang tidak jadi untuk munfarid itu pertama apabila tidak ada imam yang bisa mewakilinya atau ya kurang dari empat orang berjamaah atau munfarid kalau sudah munfarid sendiri tidak harus ada khutbah khutbah idul fitri kemudian tidak harus dikeraskan. Jadi sholatnya itu sholat sunat sholatul idul adha ini hidup fitri, fitri Allah akbar tidak dikeraskan seperti uh, imam kalau dikeraskan sholat idul fitri kalau sendirian sholatnya itu tidak dikeraskan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara takbir karena takbir itu pada syiar maka di sama di wilayah-wilayah itu disunatkan untuk takbir mulai maghrib satu sawal sampai sholat idul fitri boleh di dengungkan oleh takmir dewan-dewan masjidnya di, di masjid pengeras dengan cara itu apabila memang itu di jalan itu, tetap kalau tidak terkendali itu di rumah di rumah takbir dan sebagainya. Saya kira itu yang pokok-pokok yang menyikapi tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan takbir di kawasan atau dalam kondisi pandemi COVID-19. Itu barangkali kalau ada pertanyaan silakan itu tidak kredibel ahlinya ahli kesehatan dan itu dalam pemerintah tugas apa gugus tugas itu sudah menyiapkan jadi harus tanya terhadap gugus tugas eh, di tingkat-tingkat desa dan itu sudah ada barangkali itu barangkali ini pemerintah mengharap kami dari MUI menghimbau atau mengharapkan segera melakukan kajian mana wilayah-wilayah yang terkendali tidak sehingga masyarakat itu tenang jangan sampai yang satu sudah mengumumkan boleh yang lain tidak boleh ini akan terjadi ini mana yang benar padahal sepotong-potong itunya jadi harus segera secara lengkap ini wilayah boleh karena sudah hasil kajian tentu hasil kajian bukan e, tidak dikaji. Ini sebab sekarang saja masih ada yang berani mengumumkan yang satu tetap tidak boleh. Yang satu hak kami akan melaksanakan padahal syarat-syaratnya itu tidak disebutkan. Sehingga di masyarakat itu seolah-olah tidak tahu, bingung ini boleh atau tidak. Padahal boleh dengan syarat tidak boleh kecuali begitu sebenarnya. Kira itu, terima kasih baik itu barangkali yang dapat kami sampaikan pada sore ini terima kasih atas perhatiannya bila kita hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh